akan ada dengan dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam hari Jumaat. Ceria-ceria selalu kami kembali untuk menemani anda. Apa khabar semua? Tengah masak ke tu? Ke tengah buat persiapan untuk mengambil anak-anak yang akan habis sekolah sekejap sahaja lagi? Ataupun ada yang sudah habis sekolah. Yang sekolah rendah mungkin dah habis dah sekolah. Mungkin ada yang menonton melalui aplikasi Facebook ataupun tonton. Ya, kami harapkan hari Jumaat sebab esok pun dah hujung minggu. Ibu-ibu yang di rumah tu yang mungkin penat sepanjang minggu ini, tarik nafas kejap, senyum, jangan lupa. Sebab apa? Kita kalau boleh nak jadikan hari ini hari yang lebih bersemangat untuk kita pergi ke hari-hari ataupun minggu seterusnya, insyaAllah. Dan pastinya hari ini untuk hari Jumaat, hikayat perkahwinan Sugi, kita akan kongsikan satu lagi topik yang mungkin dekat dengan masyarakat. Tapi apa pun kita nak ingatkan mereka di luar, walaupun sekarang ini cuaca kadang-kadang tak menentu, kan? Kesihatan kita perlu dijaga. Ya, setuju. Seperti mana Fiza dan saya dah ingatkan anda semua, banyakkan minum air. Kalau anak-anak ingin keluar untuk main, pastikan anda pantau anak-anak anda. Kalau-kalaulah mereka ingin mandi hujan ke apa, saya rasa Tapi best lah benda itulah. Saya rasa boleh, tetapi jangan terlalu kerap. Dan pastikan dah main hujan ataupun mandi hujan tu, terus bawa mereka untuk masuk dan mandi betul-betul lah. Sebab kita tak nak siapa-siapa jatuh sakit selepas itu. Kita bolehlah bagi pendedahan tu, tetapi kita pantau juga dalam masa yang sama. Tapi kalau bercakap mengenai sakit-sakit ni, kan, tapi best juga tahu kalau kita sakit ni ada orang jaga. Suami jaga tu biasa, mak kita biasa, jaga tu biasa, tapi kalau mak mertua jaga ni, dia rasa dia macam sangat-sangat luar biasa. Masak bubur ke, buat teh ke, macam teringin ke? Macam princess, macam queen, ya. Awak duduk sebab sakit tapi mak mertua awak segala-galanya. Betul. Saya ada juga pengalaman tu. Tapi kita nak kongsikan juga banyak rangkuman ataupun senario yang berlaku antara topik yang kita bawakan hari ini. Apa kata kita saksikan TikTok ini terlebih dahulu. Kalau menantu biadab macam mana? Percayalah cakap kata. Kalau kita ni sebagai mertua, tidak cari pasal, menantu takkan biadab. Kerana biadabnya seorang menantu kadang-kadang adalah body language yang dia tak berani menyuarakan dengan kata-kata, tetapi dia protes melalui perbuatan. Dia tak berani cakap, dia buat melalui perbuatan. Muka masam, duduk dalam bilik, maka anda cakap menantu itu biadab. Menantu itu tak biadab sebenarnya. I still remember this moment in the back of my mind. The time we stood with our shaking hands, the crowds and stands went wild. We were the kings and the queens. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia... Wow, itu dia antara senario-senario mak mertua dan juga menantu yang cukup bahagia. Yang kalau kita lihat pun macam ada antara kita yang mungkin tidak dikurniakan mak mertua yang sangat harmoni dengan kita. Mungkin bila kita tengok tu, alangkah bagusnya sekiranya mak mertua aku pun macam tu juga. Tapi tak apa, jangan risau. Sebab apa, setiap ketegangan tu ada solusinya. Dan kami di Wanita Hari Ini, hari ini akan bawakan topik mentua cerewet.
menantu pemalas. Kita atau pemantu menantu pemalas. Bukan kedua-duanya lah, tapi ini berlaku dalam masyarakat kita yang mana pastinya ada sebab. Kadang-kadang dari segi didikan yang berbeza, latar belakang keluarga yang berbeza, mungkin itu antara faktor berlaku topik yang kita bawakan hari ini. Dan ini juga saya rasa antara topik yang sering kali dibincangkan setiap kali wanita-wanita berjumpa, mungkin yang baru sahaja berkahwin. Mak mentua kau okey tak? Macam mana dia jaga kau? Ada yang dikurniakan mak mentua yang memang sangat-sangat orang kata cool, chill, macam best friend. Ya, ada yang mungkin mak mentua mereka macam orang kata apa, garang sangat bila tengok. Ya, Mak. Tapi tak dapat jadi diri sendiri juga, kan? Tapi tak apa, jangan risau. Hari ini kita bawakan tetamu-tetamu istimewa kita di studio. Kita akan perincikan berkenaan dengan topik kita hari ini. Sekiranya anda ada juga pengalaman ataupun pandangan anda berkenaan dengan topik mentua cerewet atau menantu pemalas ini, kongsikan dengan kami dan kami insyaAllah ada masa kita akan panjangkan kepada panel kita. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini, wanita hari ini. Hujung minggu ni kan, nenek nak minta tolong Haris hantarkan nenek pergi satu tempat. Boleh? Ha, Hakim ikut sekali ya. Hakim dengan Haris je. Nora pun minta nak ajak sekali. Alah Nora, Mami nak keluar daripada KL. Nora nak ikut ke? Boleh Mami, boleh. Sebab saya rasa hujung minggu ni saya tak tahu buat apa-apa pun tengah ni. Haris? Boleh, boleh. Dengar bantu kencur. Apa? Tak payah nak pergi sekali. Okey. Eh, tak payah. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Terima kasih. Tak apa, saya letak sendiri. Eh. Tak apa, tak apa. Dah. Haris dah pergi. Sudahlah. Okey, you stay back, ya? Okey. Hey, what's wrong with you, Nora? Eh, takkanlah anak tak boleh temankan mami dia pergi jalan-jalan ke? Ha? Kalah ke? Kita makan lagi bagus. Makanlah, Haris. Okey, situasi yang menantu dia dah sentap. Dari drama Titian Kasih. Saya harap tidak ada sesiapa yang mengalami keadaan tadi itu. Tapi apapun, Fatin, di studio kita bersama dengan tiga orang tetamu. Seorang ini kita tahu, beliau dengan menantunya macam best friend. Ada yang beranggapan menantu tu sebenarnya anak dia. Betul. Saya pun pada mulanya saya ingat itu anak perempuannya, tetapi tidak, itu menantunya. Kita bersama dengan Datuk Hajah Fauziah Nawi. Sihat, Ibu? Alhamdulillah, syukur. Masih lagi sihat buat masa ini. Ibu sentiasa ceria. Tak ada masalah kesihatan. Alhamdulillah. Kita bersama dengan Faizah Ilai juga, seorang ibu, seorang menantu juga, seorang isteri. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, okey. Dan biasa kita bawakan perundi motivasi Cik Fazli Aziz. Serba merah di hari ini. Alhamdulillah, merah mak ngah. Merah mak ngah. Okey, mungkin Sugi nak mulakan. Topiknya mentua cerewet ataupun menantu pemalas. Tapi saya nak bertanya kepada ibu dahulu. Okay. Setiap kali seorang wanita berkahwin, ramai yang akan fikirkan, ialah kita dah sukakan seorang lelaki ini, kita nak masuk dalam keluarganya, kita inginkan keluarganya menerima kita, terutamanya ibu dan ayah, kan, mak mentua dan juga bapa mentua. Tetapi betulkah, bolehkah seorang ibu mentua menerima seorang gadis ini sebagai anak perempuannya sendiri? Kenapa tak boleh terima pula? Kita kena terima anak orang sebab anak kita pun orang terima. Kan, pada saya, apa masalah? Tak ada masalah menerima anak anak gadis orang lain sebagai anak kita sebab dia jaga anak kita. Kan? Kalau tak nak, simpan anak kita. Kan? Betul tak? Kau duduk seorang, kau jangan ada siapa-siapa. Senang je. Benda ni kita
apa salahnya berbaik? Yeah. Kan? Itu saja. Anak orang, kita kena jagalah. Baik, kita sebagai mana kita nak orang jaga anak kita dengan baik. Okay. Betul. Okay. Saya setuju. Dan juga pembawakan diri juga macam mertua, kan? Individu. Betul, individu. Okey, kita nak tanya kepada mertua. Kan? Faizah mungkin boleh kongsikan. Menantu. Menantu. Confuse lah kita. Okey, kita nak kongsikan yang mana. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau bercakap mengenai mentua dan juga menantu ni kan, dia kadang-kadang sebab wanita dan wanita. Kalau menantu lelaki ni dia rasa macam senang sikit kot. Macam Faizah sendiri, pengalaman dulu masa baru-baru kahwin kan, bila dah masuk dalam keluarga baru, pembawakan diri tu pastilah kita kena tahu di mana kita kan. Ada tak cabaran-cabarannya? Okey, masa saya nak kahwin, saya dah kenal mak mentua saya dah. Maksudnya kita dah keluar sekali, kita dah berjumpa, kita dah kenal, baru kita kahwin. Okay. Tapi saya memang tanya dia sendiri. Saya akan tanya dekat saya tanya dekat dia, saya cakap mama ni saya nak kahwin ni. Dia panggil mama dah. Dia panggil mama sebab dia sebut ni, dia macam itulah. Nak kahwin ni okey tak? Can you accept me for who I am? Kalau kata you rasa macam you tak nak, you rasa macam tak nak, tak apa. Dah dapat tinggal green light lah awal-awal tu. Saya akan tinggal anak you, tak ada masalah sebab sebab saya tak suka pening. Okey. Saya tak suka pening. Nanti dia ibadah yang paling panjang adalah perkahwinan. Betul. Kita nak harmoni kan? Jadi saya nak kena hidup dengan suami saya tu lama. Jadi bila kita decide untuk berkahwin, jadi kita kena duduk dengan kelompok family dia juga. Jadi kalau kata ada masalah yang here and there, dia akan susahlah. Okey. Dampaknya ianya juga datang dengan kematangan. Saya tak suka pening itu, saya rasa dah nampak dah kematangan di sana. Ya, sebab kan? Saya kahwin agak lewat ya tuan-tuan. Dekat 30. Oh, tak apa. Tapi tak kematangan dari segi ini saya tujukan ya. Tapi okey, Encik Fazli, kita dah dengarkan seorang ibu dan juga seorang mentua yang memang chill, cool, senang kan, sangat mesra dengan menantunya. Dan di sebelahnya pula seorang menantu yang memang di awal-awal dah jadi best dan berterus terang dengan mentuanya. Jadi bila ramai yang juga mungkin ada situasi di mana saya dengan mak mentua saya minta bolehlah, apa yang saya buat pun salah, saya buat ni salah, tu salah, kalau saya masak pun dikata tak sedap lah, inilah itulah. Bagaimana sebenarnya boleh mereka wujudkan keharmonian dalam hubungan ini? Okey, pertama bila kita bercerita tentang perkahwinan, dia bukan penyatuan dua individu. Okay. Sebenarnya dia adalah penyatuan dua keluarga. Tetapi keluarga yang utamanya adalah kita dengan pasangan kita lah kan. Tapi kita kena ingat macam ni. Bila kita kahwin, kita dibesarkan, katakan Faizah lah umur 30. Sebayalah, lekuan saya juga lah. Nak juga mengaku. Kita dibesarkan 30 tahun dengan budaya, satu budaya yang kita besarkan keluarga kita. Pasangan kita 30 tahun, katakan umurnya sama, dibesarkan dengan cara dia. Okay, so bila bersatu, pertama konflik yang akan kita hadapi adalah antara kita dengan pasangan kita dulu. Iaitu penyesuaian antara budaya dia dengan budaya kita. Kemudian yang kedua adalah konflik di antara keluarga dia dengan kita. Pasangan kita dengan keluarga kita. Sebab apa berbeza? Contoh, saya bagi contoh yang mudah kan. Saya selalu bagi contoh ni. Kita waktu kita dibesarkan, contoh kan. Katakan seorang lelaki ni, mak dia semua buat untuk dia. Masak, apa semua urus untuk dia. Kan? Yang isteri pula, ayah dia semua buat sendiri. Semua buat sendiri. Maknanya semua adik-beradik semua urus sendiri. Baju, pakaian, apa semua. So, bila duduk sekali, apa berlaku? Berlaku pertembungan lah. Expectation dia lain. Sebab yang isteri, dia nak suami macam ayah dia buat sendiri semua. Yang suami pula, dia nak macam isteri ni macam mak dia. Mak dia buat semua untuk dia. Situ dah bertembung. Apa lagi bila kita masuk dalam keluarga? Contoh, kita masuk dalam keluarga mentua kita kan. Keluarga mentua kita ni contohlah. Saya sendiri pun pernah berlaku. Berlaku macam mana? Dia terkejut tak budaya apa tau. Ini benda-benda simple je, makan je. Saya orang Kelantan. Okey. Kan? Lepas makan nasi, minum manis. Okey. Sebab tu manis. Minum manis tu maknanya teh. Teh ke kan, air manis kan. Masuk dalam keluarga dia, keluarga isteri saya tu. Lepas makan nasi, air masak. Menuh sekejap air masak. Okay. Mula-mula boleh telan lagi. Lama-lama saya macam, payah nak telan kan. Healthy family. Healthy family lah kan. Tapi nak cerita itu berlaku pertembungan. Tapi akhirnya saya menyesuaikan diri. Akhirnya memang saya minum air masak je lah. Okay. So nak ceritanya, itu pun boleh berlaku pertembungan. Betul. Jadi dalam saya nampak antara benda paling besar bila kita masuk dalam keluarga seseorang, bila kita kahwin dengan isteri kita, kita masuk satu keluarga, kita kena pandai menyesuaikan diri. Selagi perkara tersebut bukan sesuatu perkara yang melampau, perkara yang boleh berlakunya kezaliman dan sebagainya. Sebab saya faham, kita kena faham macam ni. Macam ibu sebut tadi, saya faham. Saya ada jumpa pasangan yang menghadapi masalah dengan mentua. Kenapa?
Kerana mentua ni asyik, dia dalam bahasa muda saya simpulkan, asyik cemburu dengan menantu. Ah, okay. Memang ada. Ha, dia cemburu dengan menantu sebab seolah-olah dia rasa macam kasih sayang anak dia ni. Membelah bagi dah. Dah beralih arah kan. Ha. Ha, jadi dah rebut. Ha, jadi bila jadi macam tu, mak membaikan mak mentua yang cemburu. Okey. Sebab tak kenalah menantu kan. Ada juga konteksnya rasa macam menantu ambil semua duit anaknya. Sebab itu pun satu part. Bila dah apa ada memang pasangan kan. Tanggungjawab. Itu pun jadi tanggungjawab dia, isu. Betul. Mak bapak ada. Suami dia ada, suruh suami jaga. Betul. Sebab anak kau pula. Tapi realistik, ini antara isu-isu yang menyebabkan perhubungan seorang mentua dan juga menantu renggang. Antara isu lagi besar lah yang saya boleh tambah lagi kan. Antara isu yang besar adalah kadang-kadang sebahagian mak mentua. Ini saya ingat saya akan fokus dengan mentua ini. Antara sebahagian mentua ni kadang-kadang dia tak faham. Bila anak dia dah berkahwin, katakanlah anak dia lelaki, anak dia sudah menjadi ketua keluarga kepada keluarga dia. Keluarga dia sendiri. Dia sendiri. Jadi bila dia ketua keluarga, boleh tak satu kapal ada dua nahkoda? Tak boleh. Kan? Dan saya memang ada kes yang macam ni, yang memang isteri stres sampai mak aja ada tentukan. Hari sekian-sekian mesti ada di sini pukul berapa. Uish. Apatah lagi hari raya. Oh. Kan? Hari raya memang jadual tu dah susun siap. Jadi anak isteri ni padahal suami isteri dah bincang dah nak pergi tempat lain apa semua kan. Akhirnya tak boleh nak buat dan isteri jadi stres. Okey. Sebab tak boleh nak ikut jadual yang dibuat sesama ni dia saksama. Sebab ada waktu balik rumah dia, ada waktu balik rumah suami kan. Jadi saya rasa bukan isteri saja yang stres, suami juga stres sebab tertekan sebab dia dalam keadaan yang macam ini, mak ini isteri. Betul. Kan? Betul. Okey, ibu, kalau ibulah sebagai ibu mentua kan, macam mana sebenarnya? Mungkin ini berlaku di luar, yang bila kita nak masuk dalam keluarga yang baru, keluarga suami kita, pembawakan diri, kita kena sesuaikan, kita kena merendah diri juga. Tak reti masak, tak tahu apa-apa. Macam mana agaknya pendekatan untuk ibu sebagai mak mertua itu? Okeylah, saya nasib saya baik dulu pasal arwah mak memang train. Kau lelaki ke perempuan, anak-anak dia semua kena masak, boleh tahu masak dan sebagainya. Bapak pun selalu cakap ke anak lelaki dia, jangan besok dah kahwin, air segelas pun nak suruh isteri kau ambil. Jadi adik-adik saya pandai masak. Okey. Kan? Lelaki ? Jadi kita tak ada masalah. Saya punya family macam tu, jadi tak ada masalah. Saya memang diajar, kena buat kerja kat rumah orang. Jangan kau nak duduk melenggang-lenggang kata mak kan. Dan saya pula bernasib baik. Bolehlah kata bernasib baik. Saya tak pernah jumpa mak mentua. Okey. Bapak mentua saya hebat, baik. Kan? Okay. Saya batuk pun panggil, dia suapkan saya ubat-ubat batuk. Menantu kesayangan. Kan? Tak tahulah menantu kesayangan. Tapi saya kena test, bapak mentua saya orang Melaka. Okay. Dia suruh saya buat asam pedas. Okay. Itu giling lulus rempah. Giling rempah. Lulus. Mestilah lulus. Okay. Lulus. Saya memang lulus lah. Saya menggiling rempah daripada umur berapa. Sebab ibu kepada ibu dah train ibu. Mak saya dah train. Mak saya orang Penang. Okay. Apa-apa nak minum, makan kari ke apa semua kena giling. Kan? Okay. Saya kena giling lah. Jadi satu kampung tu tengok Fauzan Awi giling rempah. Sampai kata, menantu Abah Haji, artis boleh buat kerja. Lantai saya, mongok mak aku ajar pula. Kan? Tapi saya rasa saya tak ada masalah itu. Dan pada saya, kalau ada masalah tu wajar. Sebab kita dibesarkan oleh keluarga yang lain dan suami atau isteri dibesarkan. Cara kita berbeza. Tapi macam kata tadilah, bagaimana kita nak menstabilkan suasana tu kan. Dan kita sebagai orang yang dah dewasa, ada fikiran sendiri, kita kena fikir untuk semua orang lah. Dan jangan fikir sebelah kita saja. Kena fikir juga sebelah isteri kita atau suami kita kan. Sama aja kan. Pada saya, kenapa nak pening-pening kepala? Dan mak mentua, kenapa nak jealous? Dia tak rasa ke pula mak orang tu pun jealous? Kan? Betul. Jadi saya selalu memikirkan, kalau saya buat macam tu mesti orang pun rasa macam tu. Jadi saya selalu nak yang elok-elok saja. Saya tak mau kacau. Saya dengan menantu pun saya tolong masak ke apa tak? Nak minta nanti saya duduk kat luar pun, nanti mama nak minum kopi ke apa kan. Nak boleh ke buat? Boleh. Dia buatlah. Okey ibu, kalau kita ubah situasi ini sedikit. Kalau katakan menantu itu mak mertuanya rasa yang dia ni pemalas, tapi menantunya rasa saya tak malas, saya memang ini cara saya dia dibasuh. Dia kat rumah memang tak buat kerja. Katakan menantunya kata saya dalam seminggu basuh kainnya sekali saja, tapi mak mertuanya jenis yang setiap hari kena basuh saya kain. Saya basuh kain setiap hari tapi basuh tangan, tapi tak apa pada saya. Sekarang semua menantu boleh katakan kerja. Okay. Ingat senang ke buat kerja kat rumah tu? Saya tak nak.
I don't want to be a full-time housewife. I know how it is. It's so hard. Kan? Penatlah. Tak nak. Siapa yang jadi isteri full house? You full house ke? Saya memang selut lah. Jadi saya, kalau dia rasa penat, kenapa pula biarlah? Takkan saya nak kerja untuk kau, ya Allah. Dia dekat rumah dia, mungkin dia jadi princess dekat rumah. Kan, tapi duduk mamam tu dia pandai buat diri, buat kerja. Okay. Penat-penatlah dia manusia. Saya rasa ramai menonton sekarang. Semua orang akan tepuk tangan untuk ibu. Semua orang macam suka. Lah. Apa nak gaduh-gaduh? Untuk perkenalan tu kadang-kadang kita ada pergeseran. Betul. Kadang-kadang kita ni mak mentua, kita dah tua, kita fikirlah. Betul. Kata, yelah aku bukan besarkan dia, cara dia dibesarkan lain. Itu yang saya kata, okeylah. Betul. Kan? Okay. Ubah kita punya konsep. Kita orang kalau apa-apa, kita cakap terus terang. Betul. Kan? Okey, baik. Dan mungkin Pak Izzah, saya senyum dah dia tadi. Tujukan soalan ini juga. Sebab ya betul, bila dah berkahwin, Fatin, ramai yang ibu-ibu sendiri akan ingatkan anak, kena sesuaikan diri dengan keluarga yang baru, kan? Tetapi betapa pentingnya untuk kita menyesuaikan diri, betul. Tetapi kita nak hormat diri kita juga. Kadang-kadang mungkin apa yang kita harus lakukan itu tak sepadan dengan prinsip hidup kita itu sendiri. Tak dibiasakan. Tak, dia macam ni. Saya mak juga. Okay. So saya faham mak sayang anak. Saya faham. Okay. Dan saya faham juga kalau mak tu cemburu, saya faham. Okay. Saya faham. Jadi bila sometimes saya tak nak blame totally on mak mentua. Kadang-kadang menantu yang hantu pun ada juga. Ya, itu ada. Oh, tambah lagi satu, malas pasal hantu. Yang jenis yang selfish, yang macam tak boleh tolerate pun ada. Okay. Jadi kalau tanya dekat saya, dia kena you pun ada mak. Dia pun ada mak. Jadi you kena faham bila you ada mak, you tak boleh nak macam semua mak kau aje. Lepas tu mak dia macam mana pula, kan? Jadi saya jenis yang faham. Kalau contoh dia, kalau macam kalau saya tahu kalau mak dia memang jenis yang takut anak dia cemburu apa, jadi bila kita balik kampung, duduklah dengan mak. Saya okey je. Sebab memang awak jenis yang okey. Jadi betul tak? Setuju eh? Dia ada di sana. Okey. Ada lagi nak ditambah? Jadi benda yang macam tu cakap toleransi tu dia sangat penting. Dia tak boleh mentua kita tak boleh lah. Macam tu. Kalau macam tu kau tak payah kahwin lah. Kau tak payah kahwin, kau duduk je dengan mak kau sambil bila-bila kan. Jadi tak boleh, dia tak boleh. Sebab tu kat dalam ni kita ada adab. Kalau kata kita tak pernah buat kerja, at least kita ada inisiatif. Untuk membantu. Untuk orang cakap macam, oh, kalau malas sangat pun orang cakap, at least ada ke apa-apa ke nak tolong. Dia kena ada lah benda tu. Sebab you kahwin dengan anak dia, itu anak dia. Jadi you akan faham bila you dah jadi mak. Betul. Okay. Dan ini lagi cabaran ini lagi kuat dekat mereka yang duduk dengan mak mertua. Duduk sekali dengan mak mertua. Okey, saya nak bacakan ini daripada komen Shasha di Facebook kita. Ada je mentua dan menantu sebegitu. Tapi kena pandai nak tackle dan tegur. Kadang-kadang kalau tak ada yang menghasut mentua, tak jadi juga macam tu. Menantu pun kena mainkan peranan untuk tidak ada masalah dengan antara satu sama lain. Cik Fazli. Mak mertua dia okey, tapi ada kata mungkin batu api yang bercakap belakang dan sebagainya, jealous antara ipar dua dan sebagainya. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Betul. Komen Cik Fazli. Senang dia baca auzubillah sembuh saja. dia sebenarnya saya nampak dalam rumah tangga ni antara yang paling penting adalah kebijaksanaan seorang ketua keluarga. Suami. Kebijaksanaan suami. Kenapa saya kata suami? Sebab kadang-kadang saya banyak orang tanya soalan macam ni, antara isteri dengan mak sendiri. Kan? Siapa? Itu parah. Saya kata kenapa nak jawab siapa? Parah ya. Kan? Dia bukan soal hitam dan putih. Dia sebenarnya boleh, kita boleh meraihkan kedua-duanya, kita boleh memenangkan kedua-duanya. Sebenarnya sebab itu bergantung kepada kebijaksanaan seorang lelaki. Caranya. Sebab contoh, kalau contoh kita katakanlah mak, sebab kadang-kadang maaf saya sebut dah setengah-setengah mak ni mungkin sebab tak semua mak pandai komunikasi. Tak semua mak ke ayah ke yang belajar tentang komunikasi, emosi apa semua kan. Jadi cara mereka tegur direct macam tu jelah kan. Jadi kalau isteri terasa, jadi suami dia kena main peranan contoh. Kata mak tegur sebab mak sayang. Kalau mak tak sayang, mak biar je. Kan? Kerana mak nak kamu tambah baik kan. Jadi mana suami kena main peranan sebagai penenang dan juga pemulih emosi isteri. Sebab isteri duduk dengan kita yang kena memulihkan dia. Betul. Kan? Jadi berbalik kepada isu orang bercakap-cakap ni kan. So sebenarnya kita kena pada saya macam ni.
macam saya sebut tadi, mak dia tak pandai emosi, dia tak pandai komunikasi kan. Jadi sebagai anak dan menantu ni kadang-kadang perlu untuk kita terus terang. Perlu kita terus terang. Mak, contoh kan. Cuma terus terang ni macam ni, janganlah kata mak, apa yang mak tak puas hati dengan saya. Tak tanya, mak ada apa-apa tak yang boleh saya bantu ataupun saya baiki, ada apa-apa yang mak nak tegur saya, tanyalah. Jangan tunggu mak tegur, kita sendiri yang mulakan. Kan? Kalau mak boleh communicate direct dengan kita, maka dia akan lebih mudah. Maka cerita-cerita yang dia dengar tu, dia boleh di-clarify dengan kita sendiri yang berhadapan. Sebab dia mengenali. Sebab kita mengenali. Sebab kita kena buat mak ni senang nak tanya kita, mak senang nak bercakap dengan kita. Kita yang kena buatkan benda tu. Baik. Kalau kita dah dengar cerita, kita yang makin menjauh, apa lagi apa yang berlaku kepada mak mentua kita, dia akan berfikir-fikirlah. Betul ke abang ni sebut? Betul bagi pas sebut? Kan? Betul kakak ni sebut? Sebab apa? Sebab kita sendiri yang menjauhkan. So kalau kita bina hubungan baik dengan mak, dengan mentua kita, orang bercakap ni dia akan mungkin dia akan dapat maklumat yang betul berbanding dengan maklumat yang mungkin sangka-sangka. Maksudnya kita antara kelebihannya ataupun beri ruang supaya komunikasi itu transparent. Dan transparansi itu berlaku antara isteri, ibu dan juga anak. Maknanya kita sendiri kena bina hubungan baik dengan mentua. Abaikan yang lain. Fokus. Okey, dan kita dah dengarkan kata pandangan mereka. Kita nak dengar juga pandangan rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik hari ini. Dia panas sikit tapi banyak inputnya. Jom. Terus terang, saya rasa mungkin ianya betul. Sebab saya rasa kita perlukan privacy dalam rumah tangga. Macam ada orang yang boleh duduk sekali dengan mak mertua dan ramai-ramai. Kadang-kadang mak mertua kita tu baik je. Kita yang sensitif lebih. Kita jenis sensitif lebih sebab bila orang tu cakap sikit, tak kata kita yang terasa lebih macam tu. Sebagai perempuan lah, saya cakap ni in general, pendapat saya sebagai seorang isteri dan seorang menantu juga. I rasa it depends on the person itself. Dia macam, kalau mentua tu ada perangai yang tak elok, mungkin dia macam, dia tak suka dia punya menantu ke, maybe it's not a good idea. Tapi kalau menantu tu okay, dia punya mentua pun okay, I rasa tak ada masalah sebab I pun pernah duduk dengan mak mertua I rasa tak ada masalah pun. I personally, Alhamdulillah I dianugerahkan dengan mertua yang sangat understanding, which is a rezeki. I don't know that sampai I berkahwin. Dan untuk soalan you, dia depends on rezeki. And kita sebagai anak, menantu, kita kena tolerate diorang. Macam mana kita tolerate our parents. Mana-mana mak pun rasa cerewet sebab dia nak yang terbaik untuk anak dia. And dia tak nak anak dia disakiti ataupun dipersalahguna ke apa ke. I rasa kita kalau jadi mak pun kita macam tu juga. Alhamdulillah, ibu betul saya baik. Saya dapat the best mother-in-law and Alhamdulillah. Dan saya rasa benda ni macam nasib lah, nasib. Mendapat ibu mertua dan ayah mertua yang baik pun itu satu rezeki jugalah. Yang mertua baik pun betul. Itu memudahkan juga dalam kehidupan kita. Okey, saya nak baca daripada Sharifah Zainun. Okay. Kenapa nak garang dengan menantu? Ingat, kita yang jadi mentua ni pernah jadi menantu. Maksudnya, kalau dulu kita dilayan baik, kenapa kita nak layan menantu kita yang mungkin bagi dia tak selesa? Kan? Yang membawa kepada persoalan, saya nak tanya kepada ibu. Kenapa? Bukan semua, tetapi ada dalam kalangan ibu mentua yang ingin menunjukkan superiority mereka. Dalam memang dari day one lah mereka nak tunjuk, aku ni ibu mertua tau, aku kena ikut, kena aku kena hormat. dia tak ada ni lah, macam dia tak ada, apa orang kata, tak ada confidence level, dia sangat rendah lah sebenarnya. Saya rasa lah, kenapa you nak lawan menantu you? Orang dah tahu dah you mak mentua, you mak kot. Kan, it's all up to you, it's all up to anak you lelaki untuk mengendalikan keluarga kan. Tapi kalau selalu benda ni masalah, kalau macam ni selalunya kalau ibu yang macam ibu dia memang berkejaya. Betul. Ini yang duduk rumah yang tak ada buat apa-apa ni. Selalu yang itulah pemikiran. Masalahnya datang daripada yang mak yang housewife. Tapi sebab mungkin mungkin saya tidak ada dalam situasi itu, tetapi ramai juga yang pernah berkongsi yang mak mertua ni macam garang, sikit-sikit cari kesalahan. Memang tak boleh. Itu mak mertua dia ada masalah jiwa. Tapi betul saya yang rasa, kalau dia tak ada masalah, dia memang dia ada masalah jiwa ataupun dia pernah diperlakukan sebegitu sebegini. So dia macam satu cycle. Pada saya itu semua individu. Kenapa kita nak melakukan sesuatu yang buruk pada orang yang jaga anak you, cucu you dan sebagainya. Saya rasa kalau saya buat macam tu, saya besok nanti siapa pun tak belikan kita kan. Jadi saya cuba untuk memahami sebagaimana
saya rasa menantu saya cuba memahami. Untuk mula-mula tu memang ada sedikit macam pergeseran. Saya berjenis cakap lepas dan dia pun juga cakap lepas. So kita, lepas tu kita cari jalan penyelesaian lah. Untuk gaduh buat apa? Bergaduh senang lah. Mungkinkah juga sewaktu anaknya itu nak berkahwin, ibunya sebenarnya tak suka pasangan tu, tidak direstui perkahwinan itu. Sebab tu kena tanya macam apa? Yuk kena tanya. Sekarang ni suka ke tak suka? Kalau kata tak suka, cakap sekarang. Sebelum kahwin. Senang kan? Tak nak pening. Kalau kata sekarang tak nak, cakap tak nak sekarang. Aku pun tak pening, kau pun tak pening. Kita angkat kaki. Kan senang? Saya masa dengan anak saya, Farah. Farah, you sure nak kahwin dengan Pete? Okay. Pete gini. Maknya pula. I thought, okay. You sure? Nanti jangan bising-bising. Yeah, okay lah. Yeah. Saya bagi tahu. Pete tak ada duit. Pete mata keranjang. Something like that kan. Okay. Okay. Dan saya kenal mak dia. Dan akhirnya saya rasa ini individu persekitaran. Betul. Family dia macam tu okay. Dengan Pete, diorang okay. Yeah. Kan? Jadi saya bersyukur. Untuk apa saya nak marah-marah orang kan? Faham. Dan pembawakan ibu juga kot sebenarnya kan. Dia punya konsep kehidupan tu dah ada. Jadi nampak mudah untuk menantu. Ya, saya orangnya gitu. Sebab saya arwah mak dengan menantu semua okey. Saya tak pernah nampak mak tu saya menantu. Kena dengar tak ada. Jeling-jeling ke apa tak ada. Tak ada. Mak saya tu macam dengan menantu semua macam kawan dia je. Okay. Kan? Arwah suami saya sangat baik dengan bapa mentua, dengan mak mentua. Mak saya, bapa saya kan. Kalau saat saya silap, saya kena marah lebih kan. Saya kata, gitu anak dia marah-marah kita kan. Sama juga dengan Pete. Lepas cakap, Ma, I'm your son. Not that one, daughter-in-law. Dia terlupa. Kata dia kan. Tapi tak apa, sebab dia saya, hubungan ni semuanya semuanya dari hati lah. Dari hati. You are not happy, you want to make others not happy. Kenapa? Kita bagi orang kata ruang, kelonggaran untuk tapi kalau dah tak boleh juga, pedulikanlah. Apa nak hilang, nak stres-stres kan? Muka kedut-kedut dan kita tak payah. Okey, baik. Sebelum kita ke Encik Fazli, mungkin Fatin, kita boleh tanya Faiza. Faiza dan juga ibu mertuanya hubungan harmoni. Sebab di awal-awal dah memang kenal. Tak ada harmoni lah sangat. Masa mula-mula tu. Okey, boleh. Itu biasa. Jadi, Tolong kongsikan bagaimana keharmonian itu dibina dan awal-awal bagaimana dan selepas itu macam mana. Sebab ini satu proses. Saya dah kahwin 13 tahun. Okay. The first 5 years agak orang kata macam tegang, struggle lah. Jugalah. Tapi macam tadi ni cakap, dia lelaki ni, dia suami ni dia main peranan. Okay. So, suami saya pandai main peranan dia lah. Okay. Sebab dia macam ni, kalau tanya saya, kalau kata macam macam contohnya mak dia tak puas hati, mak dia kena cakap dekat dia. Bukan mak dia direct cakap dekat kita. Kita takkan boleh terima. Okay. Dia kena cakap dekat dia. Sekarang ni macam ni, aku nak kau nasihat sikit bini kau tu macam ni. Jadi dia sampai dengan cara yang berbeza. Dia kalau kata yang mentua dia pun nak, dia pun tak boleh juga. Tapi macam saya jenis yang, sebab saya ada mak. Mak saya dia ada menantu, menantu lelaki dan menantu perempuan. Jadi bila saya tengok, bila ada yang tak kena, saya sendiri akan cakap tak payah ambil pot. Tak payah pening. saya akan cakap tak payah ambil pot ni, lantaklah dia orang tu. Okay. Sebab tu dan saya juga sampai sekarang setuju yang menantu dengan mertua tak boleh tinggal sekali, bukan atas sebab macam cakap macam Cik Fazli. Bukan itu. Kadang-kadang kita akan bergaduh laki bini. Jadi bila kita bergaduh, kita punya ni akan dengar. Dia mestilah masuk belah anak dia, takkan masuk belah menantu. Tapi kan? Kalau ibu di rumah tu dia masuk belah menantunya. Tengok keadaan. Sebab saya tahu anak saya macam mana. Saya tak nak tunjuk. Saya kalau apa-apa saya akan cakap semua. Pete ada kan? Pete, your wife ni, Ma, tak maaf. Bukan salah dia, saya salah tak pandai didik isteri. Pete pandai. Okay. Kau salah. Okay. You tell your wife kan. Saya macam tu je. Betul, inilah peranan yang sepatutnya jalankan. Okay. Kena melalui, dia kena cakap dekat anak dia. Jangan cakap direct dekat menantu. Jangan cakap dekat menantu, dia kena cakap dekat anak dia. Sebab sekarang ni cara nak didik isteri tu bukan tanggungjawab dalam apa tu, dia punya tanggungjawab ajar anak dia je. Yang si isteri ni tanggungjawab si suami ni. Jadi mak mentua tak campur. Dia kalau rasa tak puas hati cakap aja dekat anak dia supaya anak dia boleh bagi tahu dekat menantu. Itu konsep dia sebenarnya. Okey, sangat penting peranan suami sebenarnya. Anak lelaki kan ibu. Cik Fazli, sebagai seorang menantu lelaki. Lelaki ni senang nak masuk keluarga, dia tak ada masalah. Tak juga, kan? Tapi ada tak cabarannya juga? Ada. Memang ada cabaran. Dia macam mana? Sebab saya ingat ada beberapa perkara yang perlu kita pegang. Pertama, sebagai mentua kena hormat menantu. Okay. Yang kedua, sebagai menantu kena hormat mentua.
kan? Dia kena saling hormati, menghormat-menghormati. Yeah. Sebab personaliti kita berbeza. Contoh, saya ni orang introvert. Betul. Tak, dia memang nampak macam extrovert. Tapi bila habis program apa semua kan, saya akan duduk betul-betul berkurung dalam bilik. Yeah. Jadi kadang-kadang bila balik kampung pun, saya akan duduk lama sikit dalam bilik. Okay. Itu pun jadi masalah kan, duduk lama dalam bilik. Setengah mentua. Yalah, setengah mentua. Dia akan rasa benda tu masalah. Kenapa laki kau tu bini kau tu bilik? Tak bergaul dengan orang ke? Dia sebenarnya bukan tak keluar, dia keluar. Cuma ambil masa sebelum keluar, dia recharge bateri lama sikit kan. Yalah, penat. Dia pula bercakap je kerja dia. Jadi benda macam ni kadang-kadang dia boleh jadi isu bila kita tak hormat siapa personaliti ataupun menantu kita ataupun mentua kita. Jadi yang tu kita kena sesuaikan. Jadi saya faham kadang-kadang kenapa mentua cerewet kan. Dia kita kena ingat macam ni. Jangan ingat semua cerewet adalah negatif. Saya kata tak. Sebab mentua kita dia dah ada pengalaman. Okay. Dan dia tahu cara yang terbaik berdasarkan pengalaman dia adalah begini, 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 begini. Mm-hmm. Jadi dia cuba applykan, laksanakan kepada menantu supaya buat macam ni, macam ni. Sebab anak kau tu aku dah besar, dah gini dah cara dia. Jadi kalau kau tak ikut yang ni, takut dia tak anak tu tak selesa. Okay. Kan? Jadi dia cuba impose benda tu lah. Tapi kadang-kadang benda tu yang boleh menjadi konflik lah disebabkan oleh isteri pun ada cara dia. Tak semestinya itu yang bagus. Betul. Bagus untuk kita, tak semestinya untuk bagus orang lain. Betul. So, sebab itu pada saya pegang pada hormat. Hormat mentua. Mentua pun hormat menantu. Sebab menantu macam contoh, kalau menantu lelaki, dia dah ada keluarga dia. Keputusan biar dia buat. Jangan kita masuk campur dengan segala keputusan-keputusan dia buat. Kan? Jadi bila macam contoh pengalaman saya ni, bila bapa mentua saya, mak mentua saya menghormat apa yang keputusan saya buat, jadi kita pun tak senang nak buat apa-apa keputusan. Betul. Kita pun akan buat benda yang sama. Yes, betul. Tapi saya setuju tau yang cerewet tu ada kebaikannya. Kadang-kadang macam dalam segi memasak kan, betul. Kita utara dengan pantai timur. Kadang-kadang caranya berbeza. Tapi kita boleh ambil tu sebagai tu satu ilmu baru juga. Macam ni caranya walaupun menunya sama. Sama. Kita dekat je rumah. Okey. Sebenarnya saya nak bacakan komen daripada Nur Baizura ini yang mengatakan ada mertua yang bangga anak perempuannya diratukan suami tetapi tidak menerima menantu, maksudnya anak perempuan orang lain, diratukan oleh anak lelaki kita sendiri. Bagusnya kena adil kepada kedua-duanya. Betul. Setuju kan dengan setujulah apa yang dikatakan? Betul lah, anak kita je nak bangga, anak orang kita nak menjadi. Saya cakap, korang ni semua nak cari menantu ke, nak cari babu ke, nak cari orang gaji untuk rumah kau. Kamera bu. Tak boleh. Marah dia. Saya tak suka. Saya selalu cakap, kalau nak cari, kau nak cari menantu ke apa ni? Kan? Kau ni Fozia ni, dia lah. Kan? Tak salah. Kau ingat menantu kau tu, kau punya babu kat rumah tapi kau. Tapi ada juga menantu yang hantu. Itu tak apa. Ada juga. Kita pun tahu juga nak lawan hantu-menantu. kalau kita suka lah. Tak apalah kalau dia nak perbincangan ini sembuh kan. Betul. Dia boleh pijak kepala sebab saya cakap. Tapi apa-apa pun, anak lelaki, dia sebagai ketua dan dia harus tahu bagaimana untuk mengimbangi keadaan. Betul. Okay, baik. She can also tell the mother, dah. Yeah. Kan? Sebab kalau menantu yang tegur, kan jadi lain pula memang salah buah kan? Kalau menantu tegur, ibu tu tercalar. Okey, baik. Wow. Mungkin saya boleh... Tapi saya nasib masih baik sebab saya dengan Farah kawan dulu. Nampak, Bu? Kita orang kawan. Yeah, kan? Saya boleh marah-marah dia sebab saya director. Itulah peluang, ya. Okey, baik. Mungkin Faiza di penghujung ini boleh kongsikan sedikit jugalah. Tadi dah kata ada je menantu yang sebenarnya menantu hantu, ya. Itu memang antara yang... Tak tahu special case lah, ya. Isteri neraka. Okay. Mak mentua tu mak kita tau. Betul. Mak saya selalu pesan. Yeah. Mak mentua kau jangan. Layan macam mak sendiri? Ya, sebab tu saya selalu takut. Mak saya kata, kau lawan aku. Besok kau kahwin, mak mentua kau buat macam ni. Mati kau kena sumpah. Saya takut. Ya Allah, saya tak nak. Itu yang doa tu, Bu? Dan makbul. Alhamdulillah. Jadi saya bila saya jadi mak mentua, saya tak boleh jadi begitu. Saya kata saya takut nanti kan. Macam mana saya takut? Pasti orang lain berisau. Betul. Saya kena jaga. Tapi saya kena ada harga diri dan mereka harus faham saya. Setuju. Kalau saya tak suka, saya cakap no. Saya setahu orang putih kan. I know kan. Ada orang kata prinsip sendiri, Bu. Masing-masing lah. Semua orang ada prinsip lah. Sekarang menantu kita pun ada prinsip. Mak dia ajar dia. Kita kena hormat. Ya. Okey. Faiza mungkin. Boleh kongsikan juga di hujung perbincangan ini bagaimana untuk kita nak kata macam ibu, kita nak jadi kawan baik. Kita tak nak gaduh-gaduh ni. Hidup ni sekejap je. Tak boleh. Bukan semua yang boleh masuk. Kalau saya, sebab kita, cara kita tak sama. Tak sama. Mak mentua saya tak sama dengan mak mentua awak. Jadi susah saya tak sama dengan mak mentua. Jadi susah saya nak bagi tips. Saya tak boleh nak bagi. Tips buat tangga, tips buat lain-lain. Suami kita lain. Kita punya cara dididik kita lain. Betul. Jadi semua saya boleh cakap satu je.
seboleh-bolehnya elak untuk tinggal sekali, satu. Mm-hmm. Dan satu lagi tu macam tadi cakap lah, memang dia kena, Cik Pansi cakap, dia kena hormat. Hormat ni sangat penting. Termasuklah menantu tu sendiri dan mentua tu sendiri. Dia kena hormat yang privacy. Dalam rumah tangga memang akan ada gaduhan. Itu biasa anak dengan suami dengan isteri. Dan kita tak payah ikut campur. Kita tak payah ikut campur. Itu masalah. Macam saya sendiri, kalau macam bapak saya ke, kalau macam kita ada masalah rumah, dia tak berminat nak dengar. Dia cakap, sekarang ni aku kahwin, aku paksa kau kahwin tak? Kau nak kahwin dengan dia kan? Itu saya cakap sendiri. Selagi dia tak over the top, yang dia rasa dia tak perlu masuk campur, dia tak akan masuk campur. Itu yang sepatutnya. Jadi, tak perlu kita yang sama juga untuk mentua ni, selagi selagi macam saya cakap tadi, kalau kata ada masalah suami, kalau kata dia tak puas hati apa isteri yang buat, dia kena cakap, konfront dengan anak dia. Tak payah sibuklah konfront dengan menantu. Konfront dengan anak dia, nanti anak dia tahulah macam mana nak cakap dekat isteri, sebab kalau dia yang cakap, dia akan jadi lain. Betul. So sama juga macam menantu saya selalu faham, sebab saya ada anak, sebab saya dah jadi mak, jadi saya tahu macam mana seorang mak ni bila anak dia tak ada. Saya faham. Jadi saya sendiri akan cakap dekat suami, saya akan cakap kat dia, you kena telefon mak, you kena jumpa, balik, jom kita balik. Sebab saya memang suka balik Penang. Jadi dah dekat kan? Dah dekat lah, kita balik je lah. Jadi tak ada masalah. Dekat situ yang kita pun kena faham lah part dia. Kalau kata macam dulu ada perselisihan sikit, saya suruh dia balik lah. Dia tetap kena balik. Jadi mak dia tak terasa macam diignorkan. Faham. Encik Fazli tersenyum orang suaminya. Sempat terasa. Baik, Encik Fazli, nampaknya memang setiap individu ada cara mereka yang tersendiri. Tetapi suami memainkan peranan, menantu pun memainkan peranan dan mak mertua juga. Semua. Jadi mungkin di penghujung ini banyak tips yang Encik Fazli dah kongsikan. Mungkin kata-kata akhir. Saya ingat yang menarik ibu sebut tadi adalah hubungan akan baik bila hati kita baik. Ya. Kan? So, macam mana kita nak baik dengan mentua? Anggaplah dia, dan memang dalam Islam pun, ibu mentua kita memang mak kita, memang ayah kita. Dia sama je, tak ada beza pun. Kan? Dari segi hukumnya. Tapi kalau jadi, kita je anggap dia tak, macam mana? Betul juga kan? Tapi ini kita pergi ke sini dulu. Jadi kita biar menantu anggap mak ayah dulu. Kemudian mak ayah pun kena anggap menantu adalah anak kita, sama je. Sebab dia duduk dengan anak kita. Maka, kalau dia baik, anak menantu, anak kita akan baik. Kalau menantu kita baik, dia akan baik. So kalau anak kita baik, insyaAllah menantu kita juga akan jadi baik. Jadi baikkan hati, pertama layan dengan baiklah. Dan yang kedua adalah jangan masuk campur. Okey. Sehingga macam disebut oleh Faizah tadi, kalaulah berlaku kezaliman, penderaan dan sebagainya, baru masuk campur. Kalau hal-hal emosi, hal-hal tu, kita boleh jadi pendengar yang baik sebagai mak mentua apa semua, hanya untuk meredakan emosi dia semata-mata. Jangan masuk campur, jangan akal, nak selesaikan. Jangan tambah garam. Aku kerja dengan kau, aku dah lama dah cerai, aku macam tu tak payah. Betul. Don't take sides. Nah, jadi sebab tu orang tanya saya kan, Cik Fazli, kalau ada masalah nak mengadu kat mak ayah, saya kata tengok juga mak ayah jenisnya macam mana. Sebab tak semua mak ayah yang faham, yang tahu dan yang tidak berkepentingan. Sebab kalau dia take side, of course decision akan ada apa kepentingannya. Jadi oleh sebab itu pada saya, tuan sekalian, bila kita kahwin dengan pasangan kita, terimalah keluarga kita juga seadanya. Dan hormatilah hubungan ini, dan selagi dia tidak menjejaskan banyak perkara, maka jalanlah, ikutlah kaedah-kaedah yang sesuai. Kalau you rasa selesa dengan ini, teruskan. Selesa dengan ini, teruskan. Asalkan tidak berlaku konflik yang lebih besar. Betul. Saya rasa kata kuncinya juga di sini adalah rasa ataupun tanda hormat itu. Masing-masing hormat perasaan orang lain, cara orang lain dan kehidupan masing-masing. Kalau kita boleh lakukannya, mungkin boleh kurangkan konflik itu. Betul. Jangan disebabkan mertua dan juga menantu ni, kadang-kadang cucu pun rasa tak happy nak balik kampung dan sebagainya. Sebab dia, kalau awak side anak awak, dia pun akan side mak dia. Jadi kita tak nak macam tu, kita nak seronok-seronok sahaja. Dan mungkin perkongsian hari ini dapat membuka sedikit mata yang mana mengalami ketegangan antara menantu dan juga mertua tu, untuk saling menghormati dan juga membuka ruang untuk menambah baiklah kan apa yang kurang tu. Baik, dan kami nak ucapkan terima kasih kepada ibu Datuk Ibu Hajar Fauzia Anawi, Faizalah dan juga Encik Fazli. Sama-sama. Jadi kita tarik nafas sekejap, selepas ini kami masih lagi ada perkongsian untuk anda. Jangan ke mana-mana. Seronok topik hari ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Fatin, Fatin.
Okay. WHR ada akaun TikTok. Yeah. Awak ada akaun TikTok. Mm-hmm. Kan? Saya ada tapi tak aktif lah. Tak aktif lah. Okay, saya tak ada akaun TikTok. Tapi dua tetamu kita hari ini memang orang kata ramai pengikut-pengikut mereka di TikTok. Mereka adalah content creator yang akan antaralah finalis ataupun nominee untuk TikTok Awards yang akan berlangsung pada 11 Ogos ini. Wow, kita nak perkenalkan kedua-duanya. Kalau ini nama TikToknya lah. Yeah. Ash Edward and Nina Bukata. Kita bersama dengan Sherin dan juga Nina. Ya, betul. Okey, sebagai Ash boleh? Ash boleh, dan boleh, juga boleh. Nina. Yes. Okey. Okey, baik. Anda kedua-duanya beauty and fashion content creator. Betul. Mungkin boleh kongsikan apa yang membuatkan Ash bermula sebagai content creator dan bagaimana setakat ni? Okey. Actually, I mula tu as a hobby je. Okey. Masa tu baru kahwin, I pindah pergi suami punya kampung dekat Ipoh. Tak boleh dapat kerja, duduk rumah je. So masa tu mula as a hobby sebab nak penuhkan masa. Okay. And then bila dah dapat kerja tu, I still feel in my heart, I rasa still nak balik buat video. Okay. So I dah realise lah, buat video ni is like my passion. Okay. Lepas tu masuk pandemik tu, kerja pun dah hilang. Masa tu suami cakap lah, kalau you nak buat full time, try lah. Okay. Then from 2020, tengah buat full time. Oh, dah 4 tahun. Yeah, thank God. Okay. Nice. Yeah. Okay, dan Nina pula. Saya pun macam Ash juga. Okay. Memang rasanya ramai content creator yang bermula masa PKP. Okay. Kita buat macam sekadar hobi and macam nak tahu, oh ada platform yang baru TikTok. Okay, why not kita cuba? Sebab kita tahu yang TikTok memang dia punya nama agak tak baik masa awal-awal kan? Betul. Okay. And then bila kita dah masuk, baru saya faham community dekat dalam TikTok ni berlainan. Dia rasa macam rasa sangat rapat dengan crowd and kita rasa macam boleh expose diri tu, bakat dan juga dia, saya rasa dekat dengan saya sebab dia video dia sekejap-sekejap. Okay. Very dekat dengan kita lah. Okay. And pada permulaan kita, macam saya macam Ash juga, maksudnya before ni bekerja. And then bila dah fokus konten ni, memang sampai jadi full time lah. Tapi saya nak tanya juga, kalau menghasilkan konten ni, dia bukan mudah tau. Betul. Kita kan kadang nak kena konsisten kan? Konsisten dan kita kena ada orang kata creativity juga. Betul. Ada tak pernah antara konten-konten kalian berdua yang mungkin lucu, yang pernah memalukan tetapi anda masih lagi meneruskan menghasilkan konten? Pernah tak ada pengalaman macam tu, Ash? Oh, pernah. I think bila I start tu, I macam very sophisticated buat makeup video macam ni. Okay. Then slowly, I rasa macam tak adalah kita gila sikit kan. So buatlah all the embarrassing content. Tapi personality awak memang macam tu juga. Memang macam tu. Dekat rumah tu memang gila sikit lah. So I macam okay lah, let's show it online. And dia okay. Dia terima? Terima. Lagi diterima. Okay. Orang daripada, rasa lebih dekat lah saya rasa. Daripada I buat macam, okay guys, buat macam ni, macam ni. Tak jadi diri sendiri kan? Lagi gila, lagi suka. And Nina, pernah tak ada cabaran dalam menghasilkan konten juga? Cabaran, macam tadi, saya cabaran dari segi nak fahamkan viewers yang sebenarnya content creator bahagian beauty ni tak semestinya kena perfect dan cantik. Biasanya kalau content creator kan kita mesti kena ada wajah yang lawa, background yang cantik. Saya try break the rules. Okay. Saya cuba untuk buat pendekatan yang sebenarnya semua orang normal macam ni. Saya cuba buktikan benda tu lah. And benda tu sebenarnya macam Ash juga disebabkan perangai yang ciki-ciki tu, ia dekat dengan orang. Betul. Sebab itulah realitinya. Betul. Yeah, baik. Saya rasa apa yang anda hasilkan juga sangat orang kata empowering, kan? Betul. Baik, tapi bagaimana pula apabila orang yang berikan kritikan negatif? Positif ramai akan berikan. Tapi yang negatif ni kadang-kadang mungkin di awal kerjaya anda susah untuk diterima, kan? Jadi bagaimana anda berdua mengharungi kritikan-kritikan negatif ini? I would say, dia ni macam it's a job hazard. Dia memang akan ada. Kalau you bekerja office tu, maybe boss you very susah ke. In this job, orang kritikan tu negatif memang akan ada. So you kena have a very strong mental health. And untuk I akan dengar dua orang je cakap. My suami dengan my mom. Kalau tak daripada dua orang ni, I will just ignore. Nina sama juga. Kalau saya, dulu saya cepat melantun lah. Maksudnya kita tak pernah kena kritikan macam tu and then kita akan melantun. Tapi sekarang ni bila ada kritikan, memang saya try untuk jawab dengan baik. Tapi kalau still provoke, memang kita block lah. Itu je langkah terakhirnya. Betul. Untuk menjaga kita punya mental health, kan? Tapi macam mana preparation untuk TikTok Award nanti? Baju dah siap? Belum. Hari ni baru nak fitting. Saya dah siap lah. Dua minggu sebelum ni kita dah settle dah lah preparation. Event ni pada 11 hari pada
Yes, betul. Betul. Jadi semoga anda orang kata have fun, jangan stress-stress, kan? Okay. Menang atau kalah itu adat lah, kan? Betul, betul, tapi betul. Apapun, all the best kepada kedua-dua anda dan teruskan menghasilkan konten-konten yang bermanfaat. Nah, thank you so much. Dan kita harapkanlah, kita nantikanlah untuk 11 hari bulan itu nanti, ya. Dan kita harapkan juga antara konten-konten kreator di luar sana dapat mencontohi antara konten yang berkualiti. Ya, dan selepas ini saya harapkan lebih banyak konten TikTok daripada awak. Wanita hari ini. Ya, dan wanita hari ini. Apapun, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan terima kasih kerana bersama kami sepanjang satu jam ini. Pelbagai komen-komen anda telah anda kongsikan di Facebook WHI dan kami sangat-sangat menghargainya. Ya, dan kami harapkan hari ini topiknya memberi manfaat dan juga satu kelegaan untuk kita jadi lebih baik daripada mungkin diri kita sebelum ini. Dan esok kita akan kembali lagi. Esok cuti. Maafkan saya. Dan hari Isnin kita akan kembali dengan topiknya iaitu pembunuh kebahagiaan. Ataupun joy killer. Di mana orang yang tak boleh tengok orang lain bahagia. Bila tengok je, nak je dia rosakkan kebahagiaan orang. Ini satu lagi masalah itu yang kita kena selesaikan untuk hari Isnin. Jadi jangan lupa temu janji anda bersama kami tepat jam 12.30 hari nanti. Selamat berhujung minggu dan banyakkan minum air, ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri. Dia ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus patah.